kembali lagi bersama Miss Putri. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di Club Med. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Oke, kita mulai saja ya materi kita hari ini, yaitu mengenai membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Nah, sebelum anak-anak akan membandingkan dan mengurutkan banyak benda, anak-anak harus bisa dulu berhitung dari 1 sampai 50. Apakah anak-anak bisa berhitung dari 1 sampai 50? Oke, bagi yang sudah bisa, bagus sekali ya. Untuk yang belum bisa, coba anak-anak belajar berhitung dulu dari 1 sampai 50 ya. Baik, Miss lanjutkan. Di sini kita akan membandingkan dan mengurutkan banyak benda dengan dua kata yang akan digunakan. Kata yang pertama yaitu kata lebih dari dengan kata kurang dari. Nah, dua kata ini harus anak-anak ingat saat kita akan mengurutkan dan membandingkan banyak benda. Adapun simbol-simbolnya anak-anak, kalau lebih dari itu simbolnya ya seperti ini ya simbolnya. Kalau kurang dari simbolnya, nah seperti ini. Jadi dia beda ya anak-anak ya. Anak-anak juga harus mengingat simbol-simbolnya. Kemudian Miss akan mengajak anak-anak untuk berhitung dulu. Kita akan membandingkan jumlah semut dan jumlah ulat di sini. Lalu kita akan menentukan kata mana yang cocok lebih dari atau kurang dari. Nah, kalau sudah kita akan menghitung dulu banyak semut yang ada di sini. Coba anak-anak hitung banyak semut yang ada di gambar ini. Apakah sudah menemukan banyaknya? Iya, Miss sudah menemukan banyak semut yang ada di sini, ada 37 semut. Oke, sekarang kita hitung banyak ulatnya. Coba anak-anak hitung ulatnya ada berapa. Oke, Miss Putri di sini sudah selesai berhitung. Miss dapatkan banyak ulat yaitu 35. Nah, setelah kita dapatkan jumlah semut dan jumlah ulatnya, lalu kita tuliskan dulu banyak jumlah dari kedua benda ini. Semut tadi kita dapatkan ada 37 dan ulatnya kita dapatkan 35. Coba sekarang anak-anak perhatikan angka yang ada di sini. Ada angka 37 dan 35. Nah, kalau kita mau membandingkan jumlah bendanya, kita harus melihat yang mana lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Caranya, anak-anak perhatikan angka 37 dengan angka 35. Kita bandingkan angka depan sama angka depan dulu. 3 sama 3, angkanya sama ya. 3 sama 3, jadi sama. Lalu kita bandingkan yang di belakang dengan angka yang di belakang juga, yaitu 7 dengan 5. Yang manakah lebih besar anak-anak? Apakah 7 lebih besar dari 5 ataukah 7 lebih sedikit dari 5? Iya, 7 itu lebih besar dari 5. Jadi kita dapat simpulkan bahwa 37 lebih banyak dari 35. Jadi kita bisa menuliskan di sini lebih dari ya. Baik, sekarang kita coba ke soal yang kedua. Nah, coba anak-anak hitung banyak buah stroberi dan buah nanas. Di sini Miss sudah menghitungnya tadi ya, banyak buah stroberi ada 35 dan banyak buah nanas ada 38. Nah, coba anak-anak sekarang lihat angka-angka yang ada di sini. Kalau menurut anak-anak, apakah 35 itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 38?
Iya, betul sekali. 35 lebih sedikit atau kurang dari 38. Jadi jawabannya kurang dari, ya. Baik, itulah materi mengurutkan dan membandingkan banyak benda. Nah, sekarang untuk tugas Club Med kita hari ini, coba anak-anak menjawab 5 pertanyaan yang ada di sini. Coba dijawab di buku tulis ya, nanti difoto dan dikirim ke grup. Nanti Miss akan nilai satu-satu. Nah, caranya pertama-tama anak-anak akan hitung dulu banyak ikan, banyak lebah, dan banyak semut. Setelah kalian menghitung, kalian tulis di kotak yang sudah tersedia. Nah, kalau di bukunya, nanti kalian cukup bisa menulis angka-angkanya saja ya, tidak perlu digambar ikan, lebah, dan semutnya. Cukup digambar, dituliskan angkanya saja. Lalu setelah itu anak-anak tulis soal dan langsung jawab apa jawabannya nih di sini. Misalkan nomor 1, hewan yang paling banyak adalah. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah menghitung, kalian bisa tahu hewan mana yang paling banyak. Jadi kalian menulis nama hewannya di sini. Begitupun juga dengan soal yang berikutnya. Oke anak-anak, sekian Club Med kita hari ini. Untuk tugasnya ini silahkan dikerjakan. Miss akan tunggu jawaban anak-anak, nanti kirim fotonya di grup Club Med kelas 1. Miss tunggu jawaban anak-anak sampai jam 12 siang saja ya. Miss akan langsung nilai untuk di portofolionya nanti. Baik anak-anak, sekian Club Med kita hari ini. Sampai jumpa di klub selanjutnya.